Oke, ini mau deh guys. Cek, lihat boy. Mas Anta udah bunyi, Mas Mano. Anggaran tak kawal. Oh, siap, siap, siap. Tak bunyi. Itu di depan tadi ada Vega, terus ini ada Sopo, gimana jenenge ya? Agung kah Sopo ya? Kunto kah? Lali aku. Komen sing kelingan tulis ning gone kolom komentar ya. Pakai NCMX dari teman dari Cornering 58 ya. Tuh, wesan make wes untunglah digagak Pajero Bunda Mucah. Jadi banyak banget untuk pagi ini. Di San Mori minggu ini ramai banget, ada 45 atau 53 motor ya, aku lupa tadi. Karena emang kalau ngitung itu susah banget ya, saking banyak. Ini belum yang di barisan-barisan depan itu banyak banget. Dan di sini si Sandy beli ke absen ya, wongnya ya absen, terus Genju ya berkawin angslup, terus Rito ya orang mangka diobong ya EBT, terus siapa ya kayak ya Ivan bosok PT, terus ake sih sing gak mangka takut banget sih. Terus ini untuk kamera dibawa sama Binal, biasa dia megang kamera. Cuacanya jane pas banget jane, cerah, matahari ini ape, aspalnya yo lumayan mendukung. Neng aku orang ngepus aku, jadi ceritanya aku melu neng aku orang ngepus, soale medening, neng terlalu ngepus sih medening. Neng arepi pateng padet kaya ngono ya, golek dalan wangen. Wow Rico, ambil kanan ngilarno. Oke, dengan pertama masih rapat-rapat aja ya, masih rapat. Terus sebenarnya aku jam tengah tiga ini aku di WA di sana. Mangkat ramangkat terjadi, aku suka mangkat aja nih. Wes tapi aku ramangkat aku. Tapi kok belala malah tekan jam lima ini reso turu. Jadi aku mangkat malahan. Nah, iya mangkat nih persiapan pitku gak enak. Kita tekanan angin ngarep buriwi saiki aku nganggu 30. Biasanya kan 18, 19 tergantung cuaca. Nah, saiki 30, artinya aku gak gelem maksa. Mainnya ya santai wae. Oh, koyo ngene kan apik banget to. Cie. Sapa sing ra pengin? Sekarang kita udah sampai di daerah Patung Semar ya. Oke, tikung se. Aku ora gelem nembokon kenidon ngedek-ngedek, aku ora gelem set. Bane atase koyo ngono. Weh, iki tiger kalap iki. Tiger sapa ya? Jos lho banter tigere. Biasanya kene iki ana sing glundung. Tapi ra ana sing glundung iki. Berarti tambah pinter. Etapa pertama selesai. Sekarang kita ada di trek lurus, guys ya. Ceritanya sekarang trek lurus. Tapi tonton wae, kono seneng gone ngarep kuwi. Wis ilang. Wis pindah wae ngucite nganti wala-wala, nganti pun-putan ke ora kecekel ya anjing ngarep iki. Mlayu piro doan?
Nah, berhubung ora kecekel sampe mau, langsung tak skip wae ya. Tekan jauh di pantai iki ceritane. Wes, arep ninja sing demo wes. Tapi kita kudu ninja sing biasane kae sih. Wuh, rating kiri, nganggo rating barang kok. Dikman Raspiro, nganggo rating barang mas, mas pateni wae ratinge. Gua iki petol iki. Antarane final karo ninja. Biasanya kan ninja kan banter makanya biasa terkenalnya banter ya. Tapi tonton sing arep ya. Wah lah lah raono doane ninja. Mandi nundo-nundo si final. Oke, masih bagi yang belum tahu ya, tak ONE ngerti, tak kasih info masih. Tak kasih info selingan sih. Jadi sing daerah Karanganyar sing butuh tempat tongkrongan, sing tempat syahdu ya. Akeh hiburane ngono kuwi. Langsung wae ya ning gone Tosmik KRA, pengen ngerti panggone golek ana ning Google Map ya. Tosmik engko monggo lah metu. Ning ngono apa tongkrongane ya. Kowe iso nongkrong karo gibah karo roset ya. Karo gibah gue pengen takon-takon spek atau part langsung gue takon wong. Oke, saya lagi balik video sih. Wah, video ini ceritanya ini is boh ini aku yang burin roset sekitar rongpit ya eh. Rongpit apa terongpit banter penata roset tak. Padahal ini pit standar sih. Coba nganggu sapinya kayak pernah ya, bisa ngarep nanti. Hati-hati daerah rame, hati-hati. Oh iya, tak duduk guys. Kayaknya surprise gue kalian. Nonton ya, pit ngarep dia. Arep neng dir. Arep out masih. Aduh, arep out, arep cementel neng wet kayak depan. Tapi untungnya iso ditangani ya. Ini barisan ini jadi barisan-barisan buri gitu ruang sana. Ini turun barisan tengah, turun barisan ngarep. Berarti ini termasuk ini barisan ini buri gitu. Jadi cuacanya agak biang aja nih. Pokoknya San Mori ini udah semangat kafe ini nyeneng. Yuk, coba ini nih yuk. Weh, Imam Boncel. Ini tumben Imam Boncel ini yang gue buri. Biasanya kan ide ya wis neng barisan tengah apa barisan ngarep. Ini tumben yang buri ngopo. Ngepur gitu. Wah, ngepurnya kakean gitu. Nanti ini gue rombongan buri ya.